Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas-salah. La hawla wala quwwata. Hayya 'alas-salah. La hawla wala quwwata. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا مولانا محمد المصطفى والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعث مقامنا الذي وعدته إنك لا تخلف. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita dapat keredaannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah azan dan kefarduan sembahyang. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seruan azan sebelum mendirikan sembahyang mula disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hal ini berdasarkan firman Allah taala ayat 9 surah Jumaah yang telah dibacakan permulaan khutbah tadi. Ia berarti mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaah, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hikmahnya yang sebenar. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Apabila sampai waktu sembahyang, maka hendaklah azan seorang daripada kamu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa seruan azan mengandungi beberapa hikmah. Antaranya, satu, memberitahu akan masuk waktu sembahyang. Dua, memberitahu tempat sembahyang. Tiga, memanggil untuk sembahyang berjamaah. Orang yang mendengar seruan azan disunatkan menjawab
seperti yang diucapkan oleh muazzin. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengar akan seruan azan, maka katakanlah olehmu seumpama apa yang dikatakan oleh muazzin. Rawahul Bukhari. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyatakan, amat disukai mereka yang menyahut seruan azan walau di mana mereka berada, sama ada di dalam keadaan suci atau berhadas, kecuali jika dia berada di dalam tandas. Pahala sunat bagi mereka yang mengucapkan seperti yang disebut oleh muazzin, dan juga pada seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dijawabkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya dalam mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung pangkatnya. Kita juga akan diberikan kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila menjawab seruan azan dan berdoa selepas azan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya sesiapa yang mendengar muazzin melaungkan azan kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan, akan diampunkan dosanya. Rawahu muslimun. Muslimin rahimakumullah, menurut para ulama, orang yang benar-benar beriman apabila mendengar panggilan azan, hatinya akan gemetar dan takut, terbayang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, segera menyahut seruan tersebut dan meninggalkan sementara urusan dunianya untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang tertutup hatinya dan jauh daripada hidayah Allah, suara azan tidak sedikit pun mengetuk pintu hatinya untuk memenuhi panggilan ilahi. Ibarat kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saja. Hatinya tertutup dari inayah Allah. Mereka ini dikatakan orang yang sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang prihatin tentang tanggungjawabnya kepada Allah. Mereka sedia menunggu sembahyang sebelum azan dikumandangkan. Sebagai contoh kisah Sa'ad bin Musayyab, seorang ulama tabi'in, ketika hampir ajalnya, datang anak perempuannya menangis di sampingnya dengan keadaan lemah. Sa'ad berkata, "Wahai anakku, jangan kamu menangis. Demi Allah, selama 40 tahun ini tidak pernah seorang melaungkan azan melainkan ayahmu ini sudah berada di masjid." Maksudnya, Sa'ad sudah berada di dalam masjid sebelum azan, bersedia untuk menunaikan sembahyang secara berjemaah. Muslimin yang dirahmati Allah, suara azan juga mengingatkan kita supaya jangan mencuaikan ibadat sembahyang. Karena sembahyang adalah ibadat pertama yang akan ditanyakan kepada kita di pada mahsyar akhirat kelak. Apakah kita di dunia menunaikan sembahyang atau tidak? Apakah sembahyang kita mengikut rukun dan syarat-syarat sahnya? Apabila sembahyang itu diterima oleh Allah, maka akan diterima amalan kita yang lainnya. Sebaliknya, apabila sembahyang itu ditolak, akan ditolak semua amalan ibadat yang lainnya. Demikianlah pentingnya sembahyang itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Namir bin Salamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yus'alu an salatihi. Fa in tuqbilat minhu tuqbila minhu sa'iru 'amalihi wa in ruddat 'alayhi rudda 'alayhi sa'iru 'amalihi." Soalan yang pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba manusia tentang amalnya pada hari akhirat kelak ialah ibadat sembahyang. Jika sembahyangnya diterima oleh Allah, maka akan diterima seluruh amalannya. Dan jika sembahyangnya ditolak oleh Allah, maka akan ditolak seluruh amalannya.
Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ini bermakna sekalipun seseorang itu sempurna puasanya, banyak zakatnya, sempurna hajinya, selalu bersedekah menolong fuqara wal masakin, berjasa kepada masyarakat dan negara, tetapi jika tidak mendirikan sembahyang lima waktu, maka seluruh amalnya tidak dapat menjadi bekalan untuk menolongnya pada hari akhirat kelak. Hadirin sekalian, marilah kita muhasabah diri. Tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah yang kita dapat dari sembahyang itu? Sudah berapa lamakah kita menunaikan sembahyang? Adakah kita khusyuk ketika menunaikan sembahyang? Adakah sembahyang kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sejauh manakah sesempurnanya solat sembahyang isteri dan keluarga yang menjadi tanggungjawab kita? Persoalan-persoalan ini perlu kita ambil perhatian supaya kita dan seluruh ahli keluarga kita tergolong dalam kalangan ahli syurga di akhirat kelak. Hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salati." Sesungguhnya antara seorang lelaki kesyirikan dan kekufuran itu ialah pada meninggalkan sembahyangnya. Rawahu Muslim. Firman Allah taala dalam suratul Ma'arij ayat 19 hingga 27. Terjemahannya berbunyi, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil dan kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Dan apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta, dan mereka yang percaya pada hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya, dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Berdasarkan ayat ini, kelebihan sembahyang dapat menghilangkan perasaan resah gelisah dan sifat bakhil kedekut. Oleh itu, janganlah sembahyang ditinggalkan, karena sembahyang dapat memberi ketenangan jiwa dan menghapuskan penyakit hati. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita hayati saranan berikut. Satu, umat Islam hendaklah mendengar dan menjawab seruan azan serta melaksanakan ibadah sembahyang dengan ikhlas dan khusyuk. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa ibadat sembahyang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mendirikan sembahyang dengan sebenar-benarnya, bukan semata-mata melepaskan kewajipan menunaikan sembahyang. Yang keempat, umat Islam hendaklah senantiasa memastikan diri dan keluarganya istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya sembahyang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sembahyangmu dan peliharalah sembahyang wusta. Berdirilah kerana Allah dalam sembahyangmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ta'abbuka mastata sana'tu abu laka bi ni'matika la yawa faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma طول عمري يا رب الله
As'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salam ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah sama-sama kita menuturkan selawat daripada bibir kita kerana mentaati perintah tersebut. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika al-amin wa nas'aluka biasmaika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfaza bi'ayni inayatika al-rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika al-samadaniyah jalalata malikin al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah al-Hajj ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq wassihhata wassalamata minka liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri kami dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan risuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Allah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan seksaan akhirat. Selamatkan kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah, banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki, panjanglah usia, dan matikanlah di dalam iman dan Islam, serta masukkanlah ke dalam syurga tanpa hisab atau hisaban yasira atau hisab yang ringan bagi mana-mana mereka yang bersedekah dan berwakaf untuk pembinaan surau ini yang masih memerlukan 1.3 juta.
dan kepada mereka yang berwakaf untuk pembinaan masjid pondok Rumi Sufi Jawi di Kuang. Nama masjidnya Raudhatun Nahdiyyin, yang masih memerlukan 230 ribu ringgit untuk mempersiapkan tingkat bawah masjid. Jadikanlah mereka di dalam syurganya mempunyai mahligai-mahligai dan istana-istana sebagaimana janjian Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi fil ardi ka safhati qatatin aw asghar banallahu lahu fil jannati qusuran. Barang siapa yang membina rumah Allah kerana Allah di dunia, walaupun sebesar sarang burung atau terlebih kecil daripada itu, maka Allah Ta'ala menjanjikan di dalam syurganya dibinakan mahligai-mahligai dan istana-istana. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani, lagi maha mengabulkan segala permintaan hamba-Nya. Allahumma ya dafi'al bala' idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.